apa? Diam nih. Selalu populer kita. Selama begini gue sejam misalnya. Gue mau pilih yang itu. Kenapa sih? Selalu populer kita. Enggak sayang. Kita yang kita Muhammad SAW. Di sini saya membuatkan materi sejarah perjuangan mahasiswa. Di sini saya ingin mendefinisikan sejarah. Sejarah menurut KBBI yaitu asal-usul atau peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Sedangkan sejarah menurut secara etimologi sejarah dari kata Arab yaitu sajaratun, di mana sajaratun yang artinya pohon, di mana pohon memiliki akar, batang dan daun, di mana bisa diperumpamakan akar yaitu masa lalu, batang masa kini dan daun masa yang masa depan. Sedangkan perjuangan, definisi perjuangan yaitu usaha atau kerja keras untuk mencapai keberhasilan. Mahasiswa secara etimologi, mahasiswa didasarkan atas dua pemaknaan yaitu maha yang berarti ter atau paling, sedangkan siswa yaitu yang terpelajar. Jika digabungkan dapat bermakna identitas yang terpelajar. Kenapa begitu?